Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Talibat as-salihat. InsyaAllah. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran daring kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, baik akhwat, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tak henti-hentinya saya ingatkan kepada antunna sekalian untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pun kita sudah diajarkan bagaimana doa agar kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik akhwat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi sorof kita masih dengan wazan fa'ala yaf'alu, tetapi dengan bina misal. Nah, saya ingatkan, bina misal ialah bina yang fa fi'ilnya merupakan huruf ilat. Huruf ilat ada berapa akhwat? Ada 3, na'am, alif, ya, dan waw. Nah, bina misal ini yang fa fi'ilnya atau singkatnya huruf pertamanya merupakan huruf illah. Nah, baik, di sini sudah ada beberapa contoh. Bisa antuna perhatikan di layar antuna masing-masing. Kita masuk ke contoh yang pertama, ada wadha'a yadha'u. Maknanya meletakkan atau membuat. Wadha'a yadha'u merupakan wazan fa'ala yaf'alu bina misal. Maka tasrifnya akhwat, kita baca sama-sama ya. Wadha'a yadha'u wad'an maudhi'an wadhi'un maudhu'un dha' la tadha' maudhi'un midha'un. Na'am. Selanjutnya ada wada'a yada'u. Perhatikan ya akhwat, di huruf pertamanya merupakan huruf illah. Itu namanya bina misal. Na'am.
Wada'a yada'u, maknanya meninggalkan atau menitipkan. Bisa dua ya akhwat artinya. Wada'a yada'u, wada'an, maudi'an, wadi'un, maudu'un, da' la tada' maudi'un, mida'un, mida'un. Selanjutnya akhwat, ada wara'a yara'u. Nah, jika antuna tidak bisa menulis atau mencoret-coret di buku paket sorof antuna, nah, silahkan antuna sediakan pena serta buku catatan. Berulang kali saya ingatkan, sediakan satu pena dan buku catatan agar antuna bisa mencatat poin-poin penting ketika pelajaran berlangsung. Karena suatu saat akhwat saza akan minta antuna kirimkan catatan antuna. Nah, kita baca ya, wara'a yara'u, maknanya menjauhi atau wara'a yara'u. Tetap antuna bisa perhatikan bahwa wara'a yara'u wazannya ialah fa'ala yaf'alu. Wara'a yara'u war'an mauri'an wari'un mauru'un ra' la tara' mauri'un mira'un. Nah, ini contoh selanjutnya bisa antuna lihat di sini, wadhaha yadhahu. Dibedakan ya akhwat, yang di atas wadha'a yadhu. Di sini pakai ain. Nah, selanjutnya yang di bawah pakai ha. Maknanya jelas atau terang. Wadhaha yadhahu wuduhan maudihan wadihun mauduhun dhah la tadhah maudihun midahun. Akhwat, untuk mencari masdar kemarin apa sudah bilang? Nah, untuk masdar-masdar yang belum antuna ketahui, misalnya dari suatu fi'il antuna belum tahu apa masdarnya, boleh silahkan antuna buka kamus lalu cari kata dasarnya terlebih dahulu ya. Contohnya, antuna ingin mencari antuna ingin mencari masdar dari fi'il wadhaha yadhahu. Maka yang antuna cari ialah asal katanya di kamus. Antuna buka dari huruf waw, kemudian antuna cari nanti ada wadhaha yadhahu. Nanti di situ akan antuna lihat ada masdarnya. Paham akhwat? Penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuatu jika dia malas? Kecuali dia langsung bertanya dengan temannya, langsung menanya jawaban. Itu bukan ciri khas seorang penuntut ilmu ya akhwat. Seorang penuntut ilmu itu dia bersungguh-sungguh. Lain hal jika ia menanyakan bagaimana caranya, bagaimana cara mencari ini dan itu, atau bagaimana penjelasan yang kurang jelas. Nah, dia bertanya. Nah, itu beda ya akhwat. Beda dengan seseorang yang langsung meminta jawaban. Paham akhwat?
Nah, selanjutnya ada waqa'a yaqa'u. Sama dengan wadhaha yadhahu, maka waqa'a yaqa'u. Artinya jatuh atau terjadi. Jadi tasrifnya ialah waqa'a yaqa'u wuku'an mawqi'an waqi'un mawqu'un qa' la taqa' mawqi'un miqa'un. Selanjutnya ada wahaba yahabu. Artinya memberi. Tasrifnya wahaba yahabu hibatan. Nah, beda kan akhwat? Oleh karena itu, saya harap antuna sering-sering buka kamus. Wahaba yahabu hibatan mauhiban wahibun mauhubun hab la tahab mauhibun mihabun. Nah, yang terakhir ada yana'a yana'u. Yana'a Nah, akhwat, karena ini sedikit berbeda, ini PR bagi antuna ya. Yana'a. Saya mau lihat gimana antuna bisa menyelesaikan satu tasrif ini. Jadi akhwat, catat di buku catatannya, PR antuna adalah mentasrif ini, yana'a. Silahkan antuna cari fi'il mudhari'nya, masdar mimnya apa, fa'ilnya, kemudian maf'ul sampai isim alahnya. Yana'a. Fi'il yana'a. Ini akhwat, bisa dilihat ini yana'a. Fahimtun akhwat? Bisa saya percayakan kepada antuna ya. Nah, Ustazah berharap kepada antuna semuanya, ketika Ustazah memberikan wajib manzil atau PR di rumah, tolong antuna kerjakan dan antuna kumpul ke Ustazah. Tunjukkan bahwa antuna adalah seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Saya juga jazakunallahu khairan kepada anak-anak ustazah yang sudah mengumpulkan tugas-tugas yang ustazah berikan. Nah, baik akhwat, kita akan masuk ke
Latihan, yaitu tentukan sigoh dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Di situ ada yang pertama, rokbal awal, do'na alaika fi makanihima. Do'na alaika fi makanihima. Letakkanlah, nah, do'. Kita percepat ya, akhwat. Do' itu ialah sigoh fi'il amr. Silakan antuna catat. Do ialah sigoh fi'il amr. Na'alaika, sepatu kamu, fi makanihima, di tempatnya. Jadi artinya letakkanlah sepatumu di tempatnya. Selanjutnya ada da'ni munfaridan. Da'ni. Nah, di sini akhwat yang kita perhatikan adalah kata da'nya. Huruf dal dan ain. Da'. Sama seperti da', maka da' juga termasuk fi'il amr. Sigohnya ialah fi'il amr. Ni itu dhamir akhwat. Artinya ialah tinggalkanlah aku munfaridan, sendirian. Da'ni munfaridan. Da'ni munfaridan. Tinggalkanlah aku sendirian. Kita ulangi akhwat, da'ni munfaridan. Da' di situ ia sigoh fi'il amr. Tinggalkanlah aku munfaridan, sendirian. Selanjutnya, rokmut salit. Yuhibbullahul wari'ah. Yuhibbullah itu artinya Allah menyukai al-wari'. Saya kasih tahu ya akhwat, al-wari' di situ sigohnya merupakan fa'il. Jadi artinya yuhibbullahul wari', Allah menyukai orang yang menjauhi perkara haram. Allah menyukai orang yang menjauhi perkara haram. Nah, kita lihat ya akhwat. Nomor 4, hadhil mas'alatu wadhihatun. Hadhil mas'alah. Masalah-masalah ini wadhihatun. Wadhihatun di situ artinya jelas. Jadi artinya masalah-masalah ini jelas. Nah, al-an kita lanjutkan ke bina yang selanjutnya akhwat, ada wazan fa'ala yaf'alu. Tetap ya, kita masih di wazan fa'ala yaf'alu tetapi dengan bina mahmuz. Nah, bina mahmuz akhwat saya ingatkan ialah
Bina yang salah satu dari tiga hurufnya ada huruf hamzah. Naam. Gini akhwat, kita lihat coba di contoh yang pertama ada bada'a yabda'u. Katanya bina mahmuz ialah bina yang di antara tiga hurufnya di fa atau di ain atau di lam fi'ilnya ada huruf hamzah. Kita lihat bada'a. Ada huruf hamzah akhwat? Tayyib, ada. Bada'a yabda'u. Nah, jika antunda menemukan bentuk seperti ini akhwat yang ada hamzahnya di salah satu hurufnya, berarti dia bina mahmuz. Tasrifnya bada'a yabda'u bada'an. Bada'an di sini dalnya sukun, bada'an mabda'an, badi'un mabdu'un, ibda la tabda mabda'un. Nah, ustazah ulangi, tidak semua fi'il punya isim alah. Oleh karena itu, ustazah sarankan kepada antunna untuk senantiasa mengulang-ulang bacaan tasrif. Nah, bisa antuna lihat lagi akhwan. Selanjutnya ada contoh baro'a yabro'u. Mencipta artinya. Tasrifnya ini juga termasuk bina mahmuz karena ada hamzah di salah satu tiga dari hurufnya. Baro'a yabro'u bar'an mabro'an, bari'un mabru'un, ibra' la tabra' mabra'un. Selanjutnya ada sa'ara. Nah, dia bisa di akhir. Intinya akhwat, bina mahmuz yang ada hamzahnya dari tiga hurufnya. Nah, dari tiga huruf, satu hurufnya merupakan huruf hamzah. Dia bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Seperti ini contohnya di tengah. Sa'ara artinya menuntut balas. Sa'ara yas'aru sa'ron mas'aron. Sa'ara yas'aru sa'ron mas'aron. Sa'irun mas'urun. Is'ar la tas'ar mas'arun. Naam. Selanjutnya akhwat, kita lihat ada fi'il dara'a, dara'a yadra'u. Artinya menolak. Dara'a yadra'u, maka tasrifnya menjadi dara'a yadra'u dar'an madra'an, dari'un madru'un, indra' la tadra' madra'un. Ini masing-masing tasrif dari banyak bina berbeda-beda ya akhwat. Makanya ustazah sarankan kepada antuna untuk sering-sering baca tasrif. Ingat yang tadi sudah bilang bahwa seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Gak boleh malas-malasan. Ya, contoh selanjutnya ada ro'afa yar'afu. Ro'afa yar'afu ro'fatan
Mar'afan, ra'ifun, mar'ufun, ir'af, latar'af, mar'afun. Kita langsung saja ke latihan ya, akhwat. Nah, latihannya masih sama. Tentukan sigoh dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Naam. Rokmul awal, ibda binafsika. Ibda. Silahkan antunan catat. Ibda sigohnya merupakan fi'il amr. Naam. Ibda sigohnya fi'il amr. Lalu setelah kita tentukan sigohnya, kita terjemahkan. Ibda binafsika, mulailah dengan dirimu sendiri atau mulailah dari dirimu sendiri. Allahu bari'un. Allahu bari'un. Bari'un merupakan sigoh fa'il. Silahkan dicatat akhwat. Bari'un sigohnya fa'il. Terjemahannya Allahu bari'un. Allah maha pencipta. Allah yang menciptakan. Allah pencipta. Nah, selanjutnya nomor 3. La ta'sar, afwan, la tas'ar zulma akhika. Tas'ar, la tas'ar. Nah, akhwat, bisa antuna buat catatan kecil di situ, di buku antuna. Jika diawali dengan huruf la, kemudian fi'il, la, tas'ar, gitu. Seperti yang ada di contoh. Maka akhwat, sigohnya merupakan nahi. Dia sigoh nahi. Bisa difahami akhwat? Jika sebelum fi'ilnya ada huruf la, la, tas'ar, la, tabda, la tabro. Nah, begitu. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan bahwa itu sigoh nahi. Nahi ditandai dengan kata larangan. Jangan. Jangan mulai, jangan menolak. Nah, kalau la tas'ar, sigohnya nahi, artinya jangan menuntut balas. Jadi artinya akhwat, la tas'ar zulma akhika. Jangan balas kezaliman saudaramu. Jangan balas kezaliman saudaramu. Bisa difahami akhwat sampai sini? Nah, akhwat, sudah rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat bahwa seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Baik saat dia mendengarkan, baik saat dia mencatat, menghafal, di setiap saat ya, akhwat. Apalagi dalam keadaan kita seperti ini masih online, antuna juga tetap harus bersungguh-sungguh. Selalu berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar antuna diberikan tambahan ilmu, dimudahkan dalam memahami ilmu. Semoga Allah memudahkan urusan antuna-antuna semuanya. Amin. Baik akhwat, jika ada salah serta mohon maaf.
بالتوفيق والنجاح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.